Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ibnu Taufik Juwaryanto Pemimpin Redaksi Bangka Pos Group Kita ketemu lagi di Dialog Ruang Tengah Dan hari ini, sore ini Saya harus berkata apa? Luar biasa, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa Beliau masih menyempatkan diri Hadir di Ruang Tengahnya Bangka Pos yaitu Pak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Erzaldi Rosman Pak selamat sore Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat. <laughs> Baik, sore ini uh, dialog kita akan berbeda Kita akan merefleksi selama 2021 capaiannya apa Dan saya mungkin tidak akan punya banyak pertanyaan Saya hanya ingin menemani Pak Gubernur, Pak Erzaldi bercerita dan ini perlu didengar oleh masyarakat agar masyarakat juga uh, uh, apa terinspirasi hingga punya pride terhadap bunga pelitung dan sebagainya. Hmm. Tapi Pak Kuponisin, uh, ya. boleh nggak saya baca satu pantun ini? Ayo, silakan. Jadi tadi saya lama berpikir untuk bikin pantun. Moga-moga saya enggak kepleset karena saya ada di budaya Melayu. Hmm. <laughs> bunga padi, bunga flamboyan, hmm. indah dipandang sebagai pelipur lara. Sehat selalu Pak Erzaldi Rosman Johan. Jadi nahkoda Bangka Belitung lebih sejahtera. Keren, Amin. Kan? Keren ya. Tepuk <laughs> dong. Baik. Kita semua tahu Pak Gubernur ya bahwasanya ya. 2021 2020 kemarin adalah tahun yang tidak gampang. Hmm. Tidak hanya untuk Bangka Belitung. Betul. Tidak hanya untuk Indonesia, bahkan semuanya. Hmm. Semuanya terpuruk, semuanya jatuh, semuanya calling down. Semuanya tiarap. Nah. Tapi ada yang menarik di Bangka Belitung, pertumbuhan ekonominya luar biasa. Ah. Saya memancing saja, biar Pak Erjaldi bisa cerita banyak terkait dengan hal ini. Silakan Pak Guner. Terima kasih, Mas Sofik, Ini kalau saya saya boleh menyatakan enggak, 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 enggak ya, enggak tidak 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 berlebihan. Intinya kunci dari semua ini adalah rasa syukur kita. Ketika kita bersyukur terhadap sesuatu apa yang sudah kita raih. Insya Allah keberkahan-keberkahan datang, itu akan datang. Nah, tinggal bagaimana kita uh, menempatkan diri uh, kapan bersyukur, kapan kita mengundang keberkahan itu. Nah, tentunya kalau bersyukur ini, selama kita mendapatkan sesuatu ya. nikmat ya kita harus bersyukur. Cuma kadang-kadang kita lupa. Sama halnya kita ketika sekarang kita Uh, bernapas, kita mungkin nggak menduga ketika kita kurang oksigen, kita sulit bernapas. Seperti COVID seperti sekarang ini, <laughs> ya, ya Pak. harga tabung oksigen itu berapa isi Betul. oksigen? Satu juta lebih, dua juta lebih. Ya. Nah, itu maknanya. Betul. Jadi keberhasilan uh, bangka belitung ini, uh, saya tidak mau menyatakan bahwa ini keberhasilan. Seorang Erzaldi, tidak. Yes. Saya lebih sedapat ini adalah bentuk daripada kerja tim yang memang kerja tim itu sudah dibentuk sejak sejak kita memimpin. Nah, bagaimana kita mengkolaborasi kerja tim ini? Itu saya mempunyai cara-cara tersendiri. Bagaimana hubungan dengan kabupaten kota? Bagaimana hubungan dengan Para kepala OPD apa segala macam itu ada dan masing-masing pemimpin mempunyai perbedaan, Betul. Eh, perbedaan dan cara dia memimpin beda-beda. Orang menyatakan wah bapak nggak bisa bekerja sama dengan orang lain. Bagi saya saya sudah menempatkan dan memposisikan diri saya bisa menerima bekerja sama dengan siapa saja. Perkara orang yang tidak bisa bekerja sama dengan saya ya udah, memang itu gaya saya bukan berarti saya tidak bisa bekerja sama tetapi kalau misalnya orang yang diajak untuk bekerja sama menanggapinya setengah hati ya udah ngapain capek dan ngapain ya? energi kita kita habiskan ke situ enggak boleh baper ya Pak enggak boleh baper ngapain udah lakukan saja nah kita ingat waktu itu sebelum 2017 bahkan dua, dua waktu saya bupati lah ya. inflasi di Bangka Belitung ini menjadi perhatian nasional tingginya rata-rata di atas rata-rata nasional okay. dan itu cenderung untuk turun jarang sekali. Oke. Okay. Dan itu sudah ada di dalam benak pikiran saya kenapa ini terjadi inflasi? Dan inflasi yang terjadi pada waktu itu bukan pada saat posisi pertumbuhan ekonomi bangka belitung tinggi, bukan? Tidak sedang dalam bagus-bagusnya. Tidak, ya? okay. tidak. Dia berada di posisi bawah dan inflasi tinggi. Okay. Ini kan gawat nih sebetulnya. Ya. Ya boleh dikatakan daerah bekerja bekerja apa adanya tanpa ada pilot autopilot autopilot ya jadi okay. uh, memang ini memang ini perlu tim jadi seorang pemimpin itu boleh saya katakan tidak perlu pintar tapi yang pinter penting mengelola tim pintar mengelola tim <laughs> okay, okay. <laughs> Kita bukan ahli ekonomi, juga ini ya Bapak. Kita Kita bukan ahli ekonomi, betul. kita bukan ahli matematika, betul. kita bukan ahli lingkungan. Tetapi kita mungkin, insya Allah, ahli memimpin, ya. memanage ya, ya. apa yang harus dilakukan. Nah, ketika waktu itu terjadi data, ini by data, loh, Mas. Ya. Dan kita memang harus kerja by data, ya, betul. tidak akan berhasil. Kita kalau kerja, nggak by data. Betul, nah. Makanya di tahun 2017 itu kami melakukan perubahan-perubahan. Apa perubahan yang kami lakukan? Yang pertama sekali adalah penguatan konsolidasi dengan instansi vertikal. Oke. Orang banyak nggak tahu nih. Oh. BPS dan BI. Iya betul, ya. betul betul. Ini betul. tidak boleh tidak boleh jauh dari Karena gubernur. ruhnya di situ. Ruhnya di Data sini. Data di situ. Ya, angka di betul. situ nah ketika kita tahu data kita tahu peta, peta dan kita tahu strateginya betul. kita minta minta saran sama BI datanya dari BPS ya, ya, ya. nah bahkan kadang-kadang saya sama BPS ada data-data yang kita perlukan saya kerjasama sama BPS bu tolong data ini apa yang harus diperbuat dan bagaimana kita mengambilkannya mereka ngasih datanya dan terus terang BPS memanjakan ya iya harus harus memang harus begitu betul ya. saya ngelihat nah jadi berdasarkan hasil data itulah maka keluar kebijakan saya mentransformasikan mining ke tourism tadi. Yes. Mining ke tourism ini sebetulnya tagline bahasa 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 beratnya itu garis kerasnya. Tapi sebetulnya bukan berarti bukan berarti tourismnya yang kuat. Enggak. Multiplier efek daripada tourism ini kan banyak. Betul. Di antaranya adalah perkebunan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Yeah. Kenapa? Karena wisata yang baik adalah wisata yang bisa mengkolaborasikan kepentingan ataupun kebutuhan wisata. Okay. Okay. Wisata ini kan bukan hanya kebutuhan sightseeing, kita hanya melihat, yeah. merasakan, yeah. mendengar, yeah. bukan. Tapi orang butuh makan seafood yang enak ada di bangka belitung. Dia akan enak kalau misalnya harganya terjangkau apa yang bisa diperbuat kalau misal siputnya okay. enak tapi ikannya mahal. Oke, okay, 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 Percuma okay. juga. <laughs> okay, ya, beras-beras okay. mahal, buah-buahan mahal dan apa segala macam mahal. Nah, setelah kita men-, -men -kan transformasi itu, maka multiplier efeknya baru kita poles. Yeah. Maka keluarlah program-program swasembada beras dulu kita mau uh, mau kuatkan dan alhamdulillah selama tiga tahun pada, pada saat 2017 itu angkanya hasil beras kita itu hanya bisa mengakomodir kurang lebih 30 sampai 35 persen dari seluruh dari seluruh daerah kita Oke. sekarang angkanya sudah 65 persen jadi tinggal 35 persen ya 35 persen lagi kita insyaallah hmm. beras kita tidak tidak beli dari mana-mana lagi kita sudah bisa mandiri terus daging sapi kita dan lumbungnya bangka tengah ya bangka selatan oh, bangka selatan bangka selatan, bangka selatan nah terus uh, daging suatu daging daging kita sekarang sudah mulai turun dan mau ditingkatin lagi dengan ditingkatin lagi dengan ekspor, ekspor eh, sorry impor oh sorry impor betul import. mendatangkan sapi okay. mengimporkan sapi tapi bukan berarti langsung disembelih. langsung disembelih, enggak. dikelola dikelola di dan ini juga da salah satu usaha kita menekan jumlah ataupun harga per ekor sapi yang selam, yang kalau misal kita bisa langsung hmm. impor ke sini, kita bisa hemat Oke. 2 juta per ekor sapi loh. 2 juta. 2 juta per, juta ekor. per ekor sapi. Kalau 2 juta per ekor sapi, satu sapi itu misal 200 kilo dagingnya, udah bagi aja. Ya. aja. Dibagi ya. Berapa kilo hemat? 10 ribu turun. Kira-kira kalau saya nggak salah, saya agak kurang uh, juga matematika. Ya mungkin 5 sampai sampai 10.000 10 ya. 10 Signifikan itu bapak? Oh ya, ya. Tetapi kan sebelum impor kita harus siap dulu. Nah, sebentar. Siap. Ini multipliernya juga tidak hanya ke ekonomi oh, ketika tidak. orang makan dagingnya harganya terjangkau, daya gizinya juga naik, ketebasan naik. Betul. Nah, kebutuhan mereka pun, oke. Okay. Terpenuhi. Nah, tidak hanya hanya itu. Kotoran sapi ini pun bisa kita manfaatkan. Kencing sapi bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Di sektor pertanian, pupuk. Iya sehingga lah kita penggunaan pupuk kimia. Kimia. Nah, bayangkan Mas, kalau misalnya nanti segala sesuatu itu kebutuhan apapun masyarakat kita itu mengandalkan produksi bubble sendiri. Bubble sendiri. Oke. Okay. Artinya spend of money kita masyarakat kita ini membeli kepada produknya sendiri. Kalau itu terjadi ini yang dinamakan pertumbuhan. Oke, okay. inflasi turun terjaga lah ya. terjaga. Okay. Nah, ini sudah kita usahakan. Nah, kembali setelah apa, -apa yang kita yeah, sudah yeah, usahakan yeah. ini, ini puncaknya nih okay. di saat di saat pandemi lagi nih. Oh, ini bukan berarti tiba-tiba, uh, berarti ada, ada memang fondasi yang memang kita awal. Kebetulan nah, ada Covid. Iya. Yeah. Coba cek nanti, cek data. Iya, yeah, yeah. Data dulu 2015, 2014, segala macam jarak antara kontribusi PDRB di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, belum paling tinggi. dan peternakan itu ya. belum pak ya. masih jauh di bawah ya. jaraknya dengan pertambangan biasanya 9 bahkan terhadap manufaktur juga masih di bawah. Masih itu. Di bawah. Sekarang ini naik nah. selisihnya tinggal satu persen. Kalau ya, pertambangan ya. kontribusinya dua satu, ini pengelolaan industri ya, 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 pertambangan itu pengelolaan industri. Kalau eh, kehutanan, pertanian, perikanan itu 20 persen kontribusinya. Bayangkan nanti lima tahun atau empat tahun lagi, kalau ini lancar ya, semua, ya, ya. manajemennya tetap dipertahankan, kalau sudah bisa mengalahkan pertambangan, wuh ini luar biasa. Ya 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 ya. Jadi kita kita bisa mempertahankan nanti pertambangan ini jangan terlalu banyak kita mengeksportasinya ya, 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 ya Simpen dulu cadangan. Cadangan. Oh, okay. Harga naik baru nanti Peng ya, ya, ya. lagi di atas. Artinya Bangka Belitung bisa menjadi, menjadi penentu harga. Betul. Dalam hukum ekonomi yang paling jelas ya. supply and demand. Ya. Kita kendalikan supply. Nah, biar de demand yang Ah melakukan ini udah menarik, udah oke ya, udah okay ya oh, jadi okay, dalam pak. pikirannya udah oke okay ya <laughs> Loh, ya ini perlu disampaikan pak karena barangkali uh, ngomong-ngomong nah, begini ini mesti memang nggak bisa kita <laughs> iya harus dengan orang yang match betul jangan ada berpikiran apa-apa terhadap kebijakan ini oke okay. pikirannya harus satu mm -hmm. harus sepaham okay. kita ingin mensejahterakan masyarakat kita kita ingin membuat pertumbuhan ekonomi kita bagus, okay. baik, dan jangan dipoles dengan apa-apa. Kalau dipoles dengan apa-apa, apa-apa ini apa maksudnya, Pak? Politik, politik, oke okay. ya, Ya. Yeah. terus ketidaksukaan, kepentingan. Oh. kepentingan ini bisa mengganggu. Sayang, nanti sama saya kasus lada, iya, yeah, okay. oke, lada dulu. Kalau nggak dipolitisir, Mas, mohon maaf sangat banyak masyarakat kita akan menikmati ini kena kenaikan harga lada, lada ini. Sebentar, ini data juga dari uh, yang saya dapat. Kenaikan harga lada yang signifikan belakangan karena juga ada uh, uh, apa namanya intervensi dari pemerintah, yaitu keluar dari apa itu komunitas lada internasional, uh, satu diantaranya. eh uh, apa gonna... namanya? Uh, internasional lada Community. Iya. Yeah, uh, itu it's juga it's signifikan it, ya pak ya? Bisa jadi bisa jadi karena kita kepengen keluar dan sekarang tidak menutup kemungkinan sekarang petani sudah bisa mengekspor lada sendiri kok ini kemarin PT Pos bilang sama saya Pak ada yang kemarin ekspor langsung uh, hanya tiga tiga puluh lima kilo dalam yang kecil-kecil ya. tentunya nggak tiga puluh lima kilo iya, iya iya artinya kan masih-masih parsial, parsial betul parsial tahu nggak kemana ke Spanyol Coba. Nah, ini potensi Pak menurut saya. Oh iya sangat. Tetapi ini kan didukung juga dengan distribusi logistik kita yang bagus. PT Pos sudah berani untuk itu. Dan ini didukung oleh uh, didukung oleh apa nama teknologi. Packaging. Packaging kita ajarkan betul. Kita ajar bagaimana ekspor impor yang baik. Persyaratannya kita ajar sehingga kita tidak terpengaruh lagi sama misalnya eksportir yang mau mengekspor kalau misalnya jumlahnya sekian. Jumlahnya sekian. Nggak, nggak. kalau kita masih pakai itu, selama itu mereka akan mempermainkan harga lada. Ketika panen harga murah, ketika baru mahal ketika tidak panen. Tidak ada panen, tidak ada barang. Ah, nah, sekarang petani kita sudah ah. si, udah kita ajarin simpen dulu lada. Pak, kami mau makan, maka tanam komoditi lain. Makanya sekarang okay. banyak petani kita tidak hanya menanam tiga komoditi yang biasa tanam sawit, karet, lada. Jangan lagi tanam aja lagi apa misalnya uh, jahe, porang, uh, kacang, sayur semua ditanam. Yang penting optekernya ada. Nah, ketika sawit, karet, lada ini dia menjadi penghasilan tahunan. Kamu jual kalau kamu butuh uang. Kalau tidak butuh nggak usah. Simpen. Simpen, mahal, jual. Secara makro ini sebenarnya sebuah strategi untuk mengendalikan suplai. Betul. Biar demand yang tergantung, suplai ya, kita tetap paham ya. gitu kan. Nah, nah kenapa saya bilang tadi, kita harus memajukan ini, kita harus uh, me menghimpun kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang sepaham. Jangan sampai masyarakat kita itu dirugikan dengan informasi-informasi yang salah. Kasih tuh, teman-teman yang jadi wartawan di Bangka Pos, utamanya <laughs> cari informasi yang benar yang akurat. Enggak artinya yang seperti ini perlu, perlu juga kita ketengahkan. Nah, karena yeah. masyarakat juga tahu, Betul. artinya ini kan tidak datang ujuk-ujuk. Ini eh, yang tumbuh nga, nga. infrastruktur perkebunan, pertanian, perikanan hmm. itu yeah. kan memang sudah disetting yeah. dari awal, dari misi, uh. misi, visi, misi, Betul, Pak Erjani. Ketika yeah. uh. mau menjadi nahkoda di uh, uh, provinsi ini, hmm. kan, Pak? Ya, sama sekarang, udang, vaname. Nah, ini juga tumbuh pesat nah, nih. Nah, kalau nggak kita dorong, okay. nggak tumbuh seperti ini dan tidak menghasilkan seperti ini. Coba bayangkan di tahun ini sudah tembus angka tujuh sekian ton pasokan keluarnya, keluarnya ekspornya, keluarnya. Ya. Sekalipun belum 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 ekspor langsung ya, uh, okay. tetap lewat Lampung sama Jakarta, Jakarta. atau Surabaya. Uh, uh, okay naiknya itu dari 3.200. Hmm, hmm, hmm. Ini karena PLN tinggal dikit lagi nih surplusnya, satu paling satu mega. Kalau PLN enggak ini saya gas nih. Artinya kebutuhan energinya sudah menantang sudah. PLN untuk harus lebih inovatif. Ya makanya cepat ke laut. laut. maka saya dorong kabel laut cepat. Ya. Alhamdulillah insya Allah selesai. Januari ini selesai. Oh Januari? Januari, Januari selesai. 200, eh, 150 mega. Kalau Januari ini lancar, waduh itu, peng, 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 peng. Termasuk pengelolaan. Nah PLN sekarang yang ada di dalam data saya, dua investor pengelolaan mineral ikutan. Ini butuh kurang lebih sekitar 10 mega. Pemurnian. Ya. Yeah. Okay. Pemurnian dan smelter smeltingnya. Oh iya iya. Jadi eliminate itu akan kita smelterkan smeltingkan menjadi titanium dan besi. Nah, saya jelaskan lagi nih. Yeah. Inilah yang kita mau. Inilah harapan Pak Presiden. Seperti Pak Presiden sampaikan dalam evaluasi Bank Indonesia tutup tahun kemarin bahwa timah komoditi ini 2024 harus ditahan dan harus segera industrialisasikan. Bukan hilirisasi lagi bahasa timah ini, industrialisasi, industrialisasikan. Hilirisasi dia sudah selesai. Ya. Pasir, smelteng, batang, batang, selesai di situ. Iya. Jadi kalau isu itu sebenarnya industrialisasikan terjawab. sehingga nilai tambahnya naik. Nah, mineral ikutan ini elemenitnya sudah 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 terpisahkan nih. Jadi sekarang sudah bisa kita pisahkan zirkon, elemenit. Munasib. Zirkon, oke, okay, silakan karena kita belum ada industrinya. Oke. Okay. Tapi ini smelting titanium sama besi kita bisa smelting kan nih. Bisa. Outputnya titanium dan besi. besi. Insya Allah ini sudah sudah diurus izinnya ke ke Kementerian SDM. Mudah-mudahan dia uh, tahun setahun dia minta waktu setahun untuk membangun ini. Sebelum setahun dia minta untuk ekspor, ekspor mentah masih bisa, masih boleh tinggal monasait. nah, Di dalam monasaid inilah ada LTG. T yeah, G, yeah. ada Thorium, ada uranium dan lain sebagainya. Enggak nah, apa-apa. Tadi kan Bapak kan bilang kalau jadi pemimpin kan enggak harus paham semuanya. Saya jadi host juga tidak harus paham semua itu apa LMNE, itu Tapi harus tahu. Karena kompleks ya, Pak ya. Di yeah. itu. Tapi kita harus tahu yeah, jangan. Yeah. Kalau kita enggak tahu, kita tidak bisa mendukung industri kita yeah, mendukung investasi kan. kita apa yang harus kita pemerintah mm -hmm. perbuat mm -hmm. jangan sampai nanti ketika orang mau investasi dia bingung mau ketemu siapa siapa yeah. yang mau menjelaskan okay, okay, okay. nah saya sebagai gubernur itu ada CEO betul sebagai seorang CEO enggak mungkin kalau ditanya orang enggak tahu yeah. <laughs> orang enggak tahu nggak mungkin tapi lah. para manajernya harus paham ya, para manat. dinas kepala badan dan sebagainya itu perlu waktu ini menarik pak terus terang hmm. karena tadi ini menjadi landasan bapak untuk bercerita soal bagaimana yeah. melakukan staffing yeah. konsolidasi ditinggi. Yeah. Yang saya lakukan pertama sekali itu adalah konsolidasi ah, di vertikal dulu. Betul. Kalau di internal kita itu seperti biasa wajib kita oh, lakukan betul. mau tidak mau. Okay. Tapi tantangan di provinsi ini sangat luar biasa. Tidak seperti saya di kabupaten dulu. Lebih ya, kompleks lebih kompleks dan lebih banyak tantangannya. Enggak apa-apa. Kata orang kan kalau banyak tantangan itu mau naik kelas. Iya, <laughs> apa-apa. Iya, tapi Pak, betul loh saya melihat kayak ribet banget, banyak yeah. yang diurus, enggak pernah istirahat. Iya. Bahkan tadi ini kita juga telat Pak Gubernur ke sini yeah. jadi -jad -jad. dan itu juga ada kendala lain juga menyibukkan. Betul. Baik. Hmm. Tampaknya kita harus break, kita akan lanjutkan, kita akan dalami 2021 kesulitan. Ini kan tadi baru ngomong prestasi. Hmm. Tentu bukan hal tidak ada kesulitan tidak mungkin. Kita akan kupas lebih dalam apa yang disampaikan Gubernur Bangka Belitung Pak Erjaldi Rosman setelah jeda berikut ini. kembali lagi dengan saya Ibnu Taufik Juarianto pemimpin redaksi Bangka Post Group masih bersama kita semua Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pak Erjaldi Rosman. Kita masih cerita soal bagaimana pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung yang kalau boleh saya kutip data BPS tertinggi di Sumatera dan nomor 4 seluruh Indonesia. Sekarang 4. Nomor ya. 4 kan? Ya. Tertinggi nomor 4 ya. se-Indonesia. Kita masih akan lanjutkan soal pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Saya akan mengawali dengan memancing pertanyaannya sedikitnya mengkritik Pak Erjaldi pak udang vaname memang tumbuh hmm. tapi banyak orang yang mengatakan bahwasanya PAd dari sektor itu belum bisa diraih langsung oleh pemerintah provinsi dan ini juga banyak dikuasai dalam tanda oleh investor-investor besar hmm. pak erjaldi tentu punya jawaban silakan ya. kalau saya sampaikan uh, untuk mengendorse yes. ya, sesuatu yang hmm. sedang yang tumbuh ini. sedang tumbuh <laughs> itu memang harus butuh orang kuat sebenarnya dorong dulu hmm, iya biarin aja ya. ya, ya. mereka kan beri contoh betul dan ingat masyarakat kita ini perlu contoh oke okay. dia tidak akan meniru sesuatu yang tidak dicontoh secara masif yes nah kita terbantu sebetulnya oleh para investor yes. nah ini saatnya nih uh. kita sudah mulai hmm. tahun depan tahun ini pun kita sudah mulai okay. tapi dengan pelatihan pelatihan dulu <laughs> kepada bumdes bumdes Oh, lihat tuh di di Tanjung Kerasak kalau nggak salah hmm, hmm. di Bangka Selatan UPD, uptd uptd pembi, pembibitan pembi, 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 kita itu sekarang ada kolam udang yang kita eh, budidaya udang yang kita bisa di situ melatih mereka dan alhamdulillah keikutsertaannya hmm. uh, para uh, pe, peternak, peternak petambak petambak yang akan bakal menjadi petambak petambak ini banyak hmm, hmm. dari bumdes dari pribadi okay. dan rata-rata mereka adalah masyarakat biasa nah di sini tantangan kita nah kami nanti bergerak bersama dengan Kementerian Desa. Kenapa dengan Kementerian Desa? Kementerian Desa ini insya Allah nanti akan menjanjikan memberi modal kepada Bumdes yang proposalnya bagus yang dijamin oleh pemerintah daerahnya untuk mengembangkan sesuatu usaha. Makanya daerah setiap daerah pesisir kami sampaikan informasi ini. Kami hanya menyampaikan informasi. Saya nggak mau nanti uh, apa namanya semua begitu disampaikan informasi, mau semua. Karena oh. mereka ngelihat duitnya, duitnya, duitnya. Mm. Bukan daripada usahanya. Sebetulnya kita kan dapat duit, kita harus sustain. Iya harus dong. berkelanjutan. Iya jangan dong. terus kita dicekokin, kasih modal, kasih modal, kasih modal. Dan kita harus membiasakan kepada masyarakat kita ini, jangan terus meminta, terus meminta, itu diproyekkan. Oh. Setelah jadi kolamnya, udah dibiarin. Suruh Tuhan meliharanya. Ini kan nggak benar. Nah, ini harus kita latih mereka nah komoditi udang ini saya pastikan ini sudah menjadi sudah dan akan menjadi produk komoditi unggulan di bangka belitung khusus untuk budidaya ikan okay. kenapa permintaan terhadap udang ini sangat tinggi okay. nah, di sini lagi-lagi oh, okay. strategi kita pada saat pandemi waktu itu ingat nggak Orang nggak berpikir, dorong udang, dorong udang pada saat pandemi. Malah yeah, yeah. orang takut. Yeah, yeah, yeah. Benar, salah. Saya sudah berpikir, urusan perut nggak bisa ditahan. Kalau urusan beli mobil bisa ditahan. Iya. Yeah. Makanya pada saat-saat pada saat, pada saat gitu yang paling pas dikembangkan di masyarakat kita adalah pertanian, peternakan Itu saja. Dan perikanan. Karena yeah. orang butuh makan. Orang butuh ikan, orang butuh beras, orang butuh... Uh, pokoknya barang makan orang butuh daging, sapi segala macam. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Ya, termasuk udang ini. <tuh> Makanya kita dorong. Makanya jauh-jauh hari saya sudah bilang sama PLN. PLN, kamu hati-hati. Surplus kamu berapa? Waktu itu tahun 2016 uh, sorry, 2018 surplus dia tinggal 40. 40 mega. Oke. Okay. Tidak bisa ini harus cepat. Waktu itu mereka menjanjikan membangun uh, pembangkit listrik di uh, Air Anyer <tuh> 2 50 kalau ingat udah bebasin tanah. Mm. Nah, tapi tiba-tiba mereka melanjutkan punya skenario berbeda. ya kabel laut. Kabel laut. Karena lebih efisien lebih katanya. ya. Karena saya bilang, hitung. 6 hektar yeah. itu butuh 1 mega. Ya, yeah. taruhlah 600 600 hektar. 600 hektar 100 mega loh. Betul nggak? 1 Iya. ya ya. Oke, 600 hektar 1 mega. Sekarang saja para pengusaha tambak udang ini belum ada yang mencapai pengembangannya 50 Karena apa? Nunggu listriknya. Sebenarnya ini 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 jadi tertarik saya pak. Ya. Jadi soal listrik ini juga sebenarnya kalau ini saya bodoh-bodohan deh. Akhirnya saya menjadi warga masyarakat Bangka Belitung deh pak itu memaksa dalam tanda petik memberikan kesempatan PLN untuk meningkatkan uh, pasokan energinya oh, untuk memberikan kenyamanan investor, keyakinan investor untuk menanamkan modal di Bangka. Iya. Salah satunya udang. Iya. Oke, okay, iya. lagi-lagi soal udang. Tadi saya balik ke pertanyaan, nah, ini kan masih masih dikuasai oleh uh, uh, apa? investor besar. Bolehkah itu diartikan sebagai dorong dulu, dorong tumbuh dulu, tumbuh dulu. Orang ngelihat, masyarakat ngelihat. Nah, Oke. Okay. Udah banyak yang kaya. Kira-kira okay. masyarakat ngikut nggak? Yang ikut pak. Iyalah. Kalau usaha ini nggak bikin orang kaya, masyarakat mau nggak ikut? Ya enggak dong, pak. Nggak mau dong. Nggak. Jadi resikonya kasih dulu kepada yang pemuda pemodal ah. besar, <laughs> <laughs> ya. Langkah. Belajar. Ya, ya, kalau ya. mereka bisa aman, berarti hmm. oh aman nih proyek. Dan cocok kultur cocok. di Bangka ini sangat udang. cocok. Tetapi Cok. kita harus jaga sama-sama. Okay. Karena udang ini sangat terpengaruh sekali dengan kondisi air. Makanya dalam beberapa waktu ini kami selalu mengecek keberadaan ipal. Oh, ipal okay. ini harus bagus. Okay. Jangan nanti ipal tidak bagus, air yang dibuang ke laut itu masih mengandung. Bakteri dan virus. Ini sudah diantisipasi? Sudah. Nah, inilah salah satu PAD kita. Kecil. Nggak ah. Kecil. <laughs> okay. paling, paling satu tahun ini kita dapat 4 miliar dari undang. Kecil itu. Kecil ya? Kecil. Nah, bagaimana PAD-nya? Tapi itu kan peluang baru. Betul, betul. Lu kan saya, masyarakat atau kita semua nggak peduli besar kecilnya. Tapi ya. itu peluang baru. Betul. Dan akan banyak lagi yang Akan lagi. Nah, nah, ini nanti kita terus mengkrit. Tapi kan kita tidak boleh sebagai pemerintah mengedepankan pendapatan dengan menekan ya, betul. orang atau pengusaha ataupun investor investor nggak ya. boleh karena sebenarnya multiplayer di masyarakat itu jauh lebih, lebih penting jauh lebih daripada penting. pad yang ya, asli. betul kan ya nah Ini saya kalau nggak paham selalu dibenarkan tapi ya. mungkin barangkali saya benarkan pak betul, ya, oh, ya. Okay. nah makanya kita nanti di mana pad-nya pad-nya adalah keikutsertaan bumd di dalam memberikan fasilitas kepada para investor, fasilitas apa? Fasilitas usaha, misalnya pengadaan pakan, oh, okay. pengadaan bibit. Oke, okay. yang sifatnya tetap. Oke, okay. oke, okay. di sinilah keikutsertaan BUMD. Okay. Tapi ada lagi masalahnya, hmm? BUMD ini punya modal apa enggak? Nah, makanya BUMD harus meyakinkan DPRD. Nah, ini mesti diatur dengan regulasi, dong, Pak. teman-teman. Uh, legislatif juga harus mendukung dengan Sudah. ini. Sudah, harus... Ini lagi-lagi kan uh, harus harus sepaham. Iya iya. Ya, kalau ya, nggak sepaham, ya susah. Ya betul. Ini 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 menarik karena ada ada peluang untuk tumbuh. Hmm. Tapi kemudian ini juga dalam petik tersangkut dengan uh, uh, politik, politik lah kabarnya. Ya. Mestinya kalau kebutuhannya untuk masyarakat hmm. mestinya itu dieliminasi dulu betul. dan memang untuk uh, tujuan itu yeah. lebih. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang pengen top tapi uh, domplengin orang lain nanya Tahunnya apa namanya membuat masalah ya, jadi top kan tapi bikin masalah susah juga kita. <tuk> Keren, luar biasa. Baik, saya akan lebih detail kepada efek dari tumbuhnya ekonomi. Ya. Saya masih ingat betul di saat ulang tahun uh, provinsi kepulauan babel itu saya memberi kado spesial hmm. yaitu sebuah tulisan yang mengatakan bahwasanya sulit susah mencari orang susah, susah. di babel. Nah. nah boleh dong Pak dijelasin langsung ya. ini yang menjelaskan Pak Gubernur. Cemana sih petanya orang susah orang miskin di Bangka Belitung. Saya sebagai <laughs> orang Jawa sebagai tamu susah Pak nyari orang susah iya, di sini. Tapi kalau dikatakan angka kemiskinnya tinggi tertinggi, mm. itu gimana ah, Pak? Ya. Jadi yang kemarin keluar sempat ada salah satu wartawan menyampaikan kekeliruannya. Ah. Dia salah mengartikan garis kemiskinan. Bangka Belitung tertinggi itu garis kemiskinan. Oke. Garis kemiskinan itu adalah angka di mana batas orang dinyatakan miskin Kim. oleh orang lain. Jadi batas angka yang dikatakan miskin di Bangka Belitung itu 752.230 rupiah. Yes. Itulah garis kemiskinannya. Di bawah itu disebut miskin. miskin, di atas itu tidak miskin. Tidak miskin. Nah ini ini tertinggi. Kalau artinya tertinggi, ya hebat dong. Standarnya, Standarnya Bubble tinggi. Bukan. Bukannya tinggi. Bukan. Kalau, miskinnya tinggi. bukan. Nah. kalau misalnya angka ini ditaruh orang Babel disuruh tinggal di Jawa, dia jadi orang kaya. Karena di Jawa itu kalau nggak salah misalnya salah satu provinsi nggak usah sebut, 350 orang Bangka 750. Ya. Ditaruh di Jawa ya dia nggak miskin. Ini agak menyindir saya, Pak. Enggak. gini maksudnya. <laughs> artinya saya ini berasal dari daerah yang keras ya. Kemudian disuruh hidup dengan standar Bangka. Oh, <laughs> miskin saya, Pak, kan <laughs> <laughs> Ya, yeah. oke, okay, clear ya, clear. Garis kemiskinan itu yeah. ada batas di mana nah. orang disebut miskin dan tidak miskin nah. dan bubble tinggi. Betul. Dengan standar kalau nggak salah adalah uh, rupiah, rupiah untuk mengkonsumsi 2200 kilo kalori. Betul. Nah, oke, okay. ya, kira-kira gitu. Nah, betul, nah betul. ini pun kita harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Tadi saya ingin sampaikan, ini keberkahan. Bayangkan ketika masyarakat bubble ini rata-rata bagus, baik dan banyak yang mampu. Bayangkan ketika pada saat seharusnya dia mampu mengelola uang lebih ini, tetapi kenyataannya dia tidak bisa melaksanakan itu, okay. ini akan jadi bencana. Makanya harus kita sosialisasikan bagaimana memanfaatkan ke, ke apa namanya? ke apa namanya? ke kekayaan ini dengan sebaik-baiknya okay, okay. lah kalau kaya banyak duit tapi nggak bisa dia Oke. apain okay. nanti kira-kira orang pegang duit banyak beli apa ya, beli barang yang penting atau enggak? konsumtif konsumtif baik ini menarik soal miskin saya dikasih tanda jeda oleh teman-teman operator kita break dulu kita masih akan ngomong soal susahnya mencari orang miskin di bangka belitung setelah yang satu ini Oke, okay, kita lanjutkan. Ada kesalahan teknis tadi sedikit. Kita masih membahas soal pemahaman soal bubble yang miskin. Eh, salah lagi kan? Daripada salah, biar diluruskan oleh beliau langsung, Pak Gubernur Bangka Belitung, <tuk> Pak Erjaldi Rosman. Pak cerita soal miskin dan tidak miskin di Bangka Belitung lanjut Pak. Jadi orang miskin di Bangka Belitung ini belum tentu miskin di daerah lain. Oke, okay, oke. Okay. Makanya kembali lagi kita harus bersyukur nah tinggal bagaimana kita mendorong masyarakat kita ini agar mereka tidak salah langkah, okay. Orang lagi punya duit banyak nih. Iya. Yeah. Kalau mereka salah langkah, selesai hidupnya. Samalah kita. Dulu saya pernah ingat dan sampai sekarang kita akan menghadapi dok bonus demografi. Ah oh, oke. Okay. Sekarang bonus demografi ini sudah berapa tahun kita jalankan? Tiga. Tiga tahun. Oke. Okay. Udah kerasa belum? Belum. Ya ya. Masih ya. tinggal tujuh tahun loh. Baik, Pak. Saya tetap tertarik dengan angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Bangka Belitung tinggi. Ya. Tapi jumlah. Eh, atau angka kemiskinan jumlah orang miskin rendah rendah empat persen artinya masih terendah, masih terendah juga masih terendah juga masih terendah juga saya Indonesia terendah empat persen artinya sebenarnya bubble ini masyarakatnya kaya gitu kan iyalah berarti benar kalau saya ngomong mencari orang sus orang susah mencari orang susah di bubble itu benar iya kalau orang itu malas tambah lagi tapi memang susah pak nyari orang susah di sini memang pak? iya. Artinya ini kan sudah sudah makanya tadi saya bilang keberkahan dan itu tidak lepas dari pola-pola yang dibangun tidak saat ini tidak saya enggak, enggak ada di dunia instan. ini yang instan dan uh, apa uh, apa ujuk, ya ujuk-ujuk tiba-tiba tiba-tiba enggak ada ada ini fondasi kita bertemu kuat. ini iya. enggak enggak ada ujuk-ujuk pasti ada perencanaan Ya pasti ada persiapan, enggak okay. ada. Oke. Okay, okay. Dan tidak pernah ada itu. Oke. Okay. Baik. Hmm. Nih 2021 tantangan prestasinya sudah pak. Ya. Yeah. Saya sih mau ngintip sih hmm. 2000 ke depan lah tahun depan. Kemudian saya juga tertarik bangka belitung ini terjadi dua kultur yang berbeda nah. bangka dan belitung. Hmm. Pak Erjaldi ini kan selalu kantornya di bangka. Pak Erjaldi punya perhatian khusus enggak sih untuk belitung? Tidak ada yang khusus. Oke, okay. semuanya sama. Dan saya selalu me me menempatkan Bangka dan Belitung dua pulau besar tapi satu hati. Di antara 140 eh 410, 490 pulau. ya Jadi dua pulau besar ini mm -hmm. dua pulau besar tapi tetap satu hati. Kita harus kedepankan itu. Semua memiliki kelebihan, okay. dan semua juga memiliki kekurangan. Dengan karakteristik, Dengan karakteristik masing -masing. yang masing-masing berbeda, nah, tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan perbedaan ini dan mengkolaborasikan kelebihan ini menjadi kekuatan. Lemah bukan berarti kurang, ah, okay. tetapi bagaimana kita memanfaatkan kelemahan itu menjadi suatu kekuatan. Okay. Saya ambil contoh. Bangka Selatan, oke, okay. ya jangan melulu menganggap dia daerah miskin. Kalau leaders, leader atau pemimpinnya di sana selalu mengeluh kami miskin, kami tidak mempunyai sumber daya manusia yang baik, sumber daya alam yang baik, keliru. Nah sekarang ambil apa apa kelebihan kalian, apa lemahnya, jadikan lemah itu menjadi kekuatan. Nah, itu teknis. Nih kita, saya nggak usah bicara kabupaten lah. Saya bicara provinsi. Kelemahan Bangka Belitung itu adalah terdiri dari banyak pulau. Kelemahan Bangka Belitung duitnya dikit. Kelemahan Bangka Belitung SDM-nya pun terbatas. Terbatas. Okay. Tetapi kelemahan-kelemahan ini kalau kita balikkan menjadi suatu kekuatan, ini sudah menjadi bukti. Kenapa Bangka Belitung bisa menjadi uh, ekonomi yang kuat? Karena potensinya kita gali terus. Memang kita tidak punya uang untuk membangun infrastruktur kelautan. Tetapi lantas, masa kita biarkan uh, budidaya kita tidak bisa? Budidaya udang kan bisa. Kita lemah di distribusi logistik ya, pelabuhan ya. kita sedikit. Nah, oke. Okay. Betul -betul. Tapi lantas kita masa berdiam diri saja? Cari daerah terdekat kita. Kita melalui Sumatera saja. Roro kita 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 kita, kita lancarkan. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Pesawat kita jadikan sesuatu yang yang uh, memberikan manfaat. Memang dia kalau antar pulau dia akan menjadi lebih mahal lewat pesawat. Tapi kalau ke dunia enggak. Oke. Okay, okay, jadikan okay. itu sebagai kekuatan. Oke. Okay. Uh, uh, nah sekarang saya lagi mengusahakan, lagi mengusahani mas, karena kita pulau orang bila, di satu sisi orang bilang kepulauan ini lemah, tapi tidak bagi Bangka Belitung, karena Bangka Belitung itu letaknya strategis, tetapi letak strategis ini tidak akan termanfaatkan ketika tidak ada pelabuhan yang representatif besar yang bisa disinggahi oleh kapal-kapal besar, karena kunci keberhasilan distribusi logistik ke depan itu adalah Pelabuhan yang bisa menampung kapal-kapal besar, dan pada tahun-tahun ke depan itu nanti tidak ada lagi kapal-kapal kecil, karena kapal-kapal kecil itu kosnya tinggi. Besar, besar. Betul, betul. yang bisa kos rendah ini adalah kapal-kapal besar, oke. Bangka Belitung, salah satu strateginya adalah itu. Nah, saya lagi berdiskusi sama mantan uh, Dirjen uh, Perhubungan Laut, saya merencanakan bikin pelabuhan terapung, bikin pelabuhan terapung. Di line alki kita, sehingga barang-barang ini dibawa ke pelabuhan ini nanti ketika kapal-kapal besar ini lewat. Kalau mau nurun barang untuk Bangka Belitung, turunlah di situ, tapi barang Bangka Belitung naikkan ke kapalnya. Lecah, clear, jadi tidak lagi ongkos on uh, distribusi logistik kita itu dari Bangka dihitung ke Jakarta, baru dihitung ekspor ke luar negeri. Sayang, letak strategis kita ini sudah menjadi jalur. Kenapa tidak kita potong di tengah? Jarak 250 250 mil ini kan duit juga. Jujur ya, saya mendengar apa yang disampaikan ini saya pikir memang benar teman-teman di jajaran Pak Erjaldi ini mengikuti pola pikir video ini mestinya harus lari cepat ini. Ya. <laughs> Betul Pak ya? ya? Karena ini inovasi yang tidak gampang hmm, dijabarkan ya? ya Dan itu tantangan bagi para pelitung. Ya. dan ya. itu harus dilakukan. Ya. Tapi satu hal lagi jangan dibawa stres tantainya. Tapi ya kalau gitu stres pak saya pak. <laughs> <laughs> no no no. no. Nah. Tapi menarik itu inovasi kita ada di jalur Alki Betul. Yang itu strategis, yeah. yang mesti kita jawab. Jawab. Dan manfaatkan jalur itu. Dan mohon maaf komoditi kita ini Tuhan ya kalau mau ngasih adil ya. Coba komoditi kita ini. Tidak ada di tempat lain yang mahal mahal. Timah. Lada. Lada. Ya, ya, kalau, lain. kalau karet adalah itu umum lah, sawit juga umum lah. Iya. Tapi lada, timah, ini uh, unik, iya. unik apa ya namanya? Ya komoditi unik iya. ya memang dimiliki bangka belitung. Dan mentok white paper yeah. salah satu menjadi ikon yang luar biasa yeah. yang buat lada bangka itu menjadi hmm. terkenal. Maka saya sangat marah ketika mentok white paper itu dicampur dengan lada lain di luar, di luar oleh market ya. oleh market dan oleh negeri kita sendiri juga Oh pemain-pemain iya. di luar Bangka Belitung orang Bangka Belitung juga begitu orang Bangka Belitung Iya suka. mereka enggak tahu biarlah lada orang mau dijual berapa se kalau misal lada kita ini khusus nggak bisa disamakan dengan lada orang yang lain percayalah kalau nggak percaya masa sih orang Belanda, Verstegen, McCormack masih mau me menampung lada kita ini dengan harga khusus? Malah mereka bikin cabangnya, menanam sendiri bekerja sama dengan orang Bangka Barat. Coba. Karena tidak mungkin orang Belanda bawa tanah tanah Bangka ini ke Belanda. Karena kalau mau rasa lada seperti lada mentok white paper, tanah di Bangka ini harus bawa ke sana. Pak, saya harus ngaku ya, saya Uh, uh, belum paham soal muntok wet paper ini Ini karena tanahnya Tanahnya Atau pengolahannya Tanahnya Jadi ini memang berkah Iya Sama seperti timah Timah ngapain kita mesti Terus-terus begini Balok-balok-balok terus Orang Cina nggak pernah mau apa, Mengirim timahnya ke luar negeri Dia olah sendiri okay. Industrinya di sana Nah sekarang bagaimana cara kita memaksa ya. Apple, Samsung bikin pabrik sini. Mulai marah beliau, ya. mulai emosional dan mulai excited kan ini. <guluh> Karena ini nggak gampang ya Pak di itu Potensinya luar biasa. Iya. Gemes gitu rasanya. Iya. Nah, sebagai <guluh> sebagai, nah makanya dulu orang nggak menganggap Bangka Belitung. Mohon maaf. iya, iya betul. Mohon maaf, mohon maaf sekali. Kenapa? Dari segi politik juga enggak dianggap kok. 1,5 hanya penduduk kita ini. Dikit. Ya. Nggak perlu orang mau jadi presiden datang ke Bangka Belitung. Ya, cuma 1,5 itu berarti hanya 0,5 persen dari... Eh, bukan 0,5 persen. Kecil ya, lah. kecil lah. Artinya enggak ngefek. ngefek. Entah merah, entah kuning, nggak. entah hijau. Enggak ngefek. Naudoli. Nggak, Kira-kira berat nggak ya, perjuangan pemimpin daerah yang seperti itu, kursinya juga empat cuman, dan kursi di dalamnya mahal sekali. <laughs> <laughs> iya pak, betul. Paham itu situasi. Jadi perlu kreativitas dan inovasi yang tinggi. Nah ini menarik ini. ini dan tidak bisa kaleng-kaleng menjadi. Ini menarik saya. Jadi ketika dari sisi sosiopolitik tidak dianggap oleh pusat, maka politik tidak akan memberikan energi lebih untuk bangka belitung, tidak akan memberikan support capital yang lebih untuk bangka belitung. Maka bangka belitung yang harus tumbuh dengan sendirinya. Kira-kira begitu. Iya, jadi makanya kita harus tonjolkan diri kita menjadi provinsi yang berprestasi. Sehingga kita ditoleh oleh orang. Tidak dianggap kaleng-kaleng sama orang. Kita harus buat cerita. Buat cerita. Jangankan itu. Soekarno-Hatta bersama dua belas orang yang berjuang untuk negara Indonesia dari mentok. Ceritanya pernah nggak Mas Taufik dengar? Ya itu ada. Ada tapi, tapi sedikit silent. Kemarin saya buktikan, saya bawa Bu, Bu Risma. Risma. Bu Risma memampaikan kesan di situ dengan sangat-sangat emosional. Apa yang dibayangkan oleh Bu Risma? Saya nggak ngebayang ketika itu Bung, Bung Hatta dan Bung Karno diasingkan di Menumbing naik dari daratnya yang jauh. Hutan. Luar biasa. Iya. Jadi Bangka Belitung dia memang harus spesial. Dia harus harus kita angkat harkat dan martabatnya dari kita sendiri. Jangan ngarepin orang lain dulu. Biar kita dianggap orang. Huh. Asik kayaknya Pak ini luar oh, biasa ya. betul dan ya Allah potensi luar biasa perlu digarap dengan penuh. T -t Totalitas. Iya, iya, tetapi orang tidak akan menganggap kalau misal timah ini begitu-gitu -gitu aja. Ah. Oh pore, <gibu> aduh ceritanya harus dibuat yang baru, ceritanya yeah. harus dibuat yang lebih menarik hmm. agar pusat ini melirik kita, memberikan perhatian dan bangka belitung harus bangkit dengan sendirinya, dengan hmm. kekuatan kita sendiri. Betul. Karena enggak pernah dilirik kita ini. Baik, kita akan masuki sesi terakhir. Apapun yang tidak saya tanyakan, apapun yang tidak sempat saya sampaikan, mungkin Pak Erjaldi akan melakukan clearance dengan ini semua. Tapi satu lagi saya ingat, Pak tadi ngomong pelabuhan Pak, pelabuhan kita yang di Pangkal Balam itu oh. kan selalu terganjal sama jembatan itu Pak. Oh iya. Nah ada jawaban. Ya, yeah. jadi ini uh, kami sudah mengambil keputusan dan yeah. saya sudah rapat dengan Forkopinda juga sudah saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menunggu lama untuk mengembangkan daerah lintas timur ini menjadi daerah ya, yang berkembang. Ya. Ya. Okay. Kalau dia tidak kita jembatan kita ini tidak kita aktifkan dengan baik, ya selamanya lintas timur tidak akan berkembang. Kita melihat sekarang banyak daerah-daerah wisata yang berkembang di lintas timur. Ya, ya. Nah, untuk itu dalam rangka memperlancar transportasi mereka, mempermudah transportasi mereka, jadi selama ini kan kita tut, buka tutup ini tergantung pasang air. Oh. Ya, ternyata itu enggak efektif. Jadi, insyaallah Allah uh, Januari kita akan mulai, ini akan segera kita sosialisasikan. Jembatan ini akan kita uh, buka. Maksudnya buka itu dijalankan. Yeah. Uh, pada jam setiap jam mulai dari jam 6 pagi sampai jam Setengah Oke. Okay. Terus Maki. dia ditutup? Ditutup. 9, itu maksudnya kapal bisa lewat, kapal bisa lewat. Oh, Oke. Okay. Dan dibuka lagi dari jam 4 sampai jam 7 malam itu itu harapannya insya Allah nanti pelabuhan efektif jalan pun pertumbuhan, pertumbuhan, pertumbuhan jadi jadi bagus nah nanti sambil kita sudah jalan nih pelabuhan ber, berangsur angsur akan pindah ke Blinyu oh kenapa di Blinyu Blinyu ini insya Allah akan bisa uh, didar didaratkan oleh kapal uh, 10.000 gross, gross ton. Sepuluh ribu ton dan insya Allah akan bisa didaratkan juga cruise, ya, cruise yang berkapasitas tiga ribu penumpang. Oh. Okay. Nah kalau cruise ini nanti bisa kita sign, bayangkan seminggu sekali cruise mendarat sekalipun hanya 9 jam, mm -mm. tapi 9 jam ini dia membeli, oh, belanja, belanja di samping mengisi kebutuhan air kapal, kebutuhan sayur mayur apa segala macam yang perlu. Orang ini pun selama 9 jam turun ke darat. Mm -hmm. Dan daerah yang paling banyak dikunjungi, feeling saya nih, ya. Yeah. Belinyu, Jebus, sampai ke Sungai Lian. Nah, segera berbenah nih. Kawasan itu ya? Kawasan ini. Nah, bagaimana berbenahnya? Monggo, Pak, Pak Bupatinya. Seperti apa? Oke. Okay. Ajak masyarakatnya, ayo. Saya sudah memberi peluang ini dan kita mau menjadikan ini sebagai PSN. PSN itu adalah Project Strategis Nasional. Oh. Kalau ini terjadi akan banyak multiplier efek dukungan daripada pemerintah pusat untuk lebih mengefektifkan keberadaan pelabuhan ini. itu. Nah, Tuh. nah Baik. kembali uh, tadi apa namanya yang saya ingin sampaikan? Ya. Ekonomi kita tinggi, ini harus diingat. Ini adalah suatu keberkahan. Kita harus bersyukur betul bahwa ini adalah anugerah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kita sebagai masyarakat jangan terlena ketika kita tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah menjadi pertumbuhan ekonomi ini dengan baik. Kita akan kehilangan kesempatan, maka manfaatkanlah. Rezeki ini dengan sebaik-baiknya, jangan terlena. Sekali lagi jangan terlena, jangan konsumtif istilahnya yeah. terlena itu. Iya yeah, betul. Karena ada kita kalau megang uang siapapun, ikan ikan kelik ikan seluang tidak diri tidak orang. Ya <laughs> kalau megang uang apa aja mau beli. Iya. Yeah. Nah, terus harus mengukur, mengukur diri. Jangan karena ada uang tiba-tiba wah -tiba, oh, beli dan tidak pakai lagi. Akal sehat. Nah, iya, iya. Kenapa saya ingatkan ini? Dulu waktu saya masih kecil, okay. pernah zaman kejayaan lada. Di saat lada tinggi, uang masyarakat banyak, masyarakat di desa-desa tidak ada listrik pun beli kulkas. <laughs> Serius bapak? Ya benar. Terus? Ya nggak tahu, makanya jangan sampai salah. Beli mobil. Mobil yang dibeli ini sedan. Jalan waktu itu belum belum, belum aspal, masih Lus. belum lubang. kira-kira nah, dijual nggak satu bulan? Ya, tergantung usulnya, Pak. Kalau Yalah. instalasi di depan rumah ya. Nah, <laughs> saya ingat saya ingat betul, betul, betul. Saya datang ke kakek saya di salah satu desa. Enggak uh -huh. usah saya sebut desa <laughs> Dia menunjukkan kepada ayah saya. Ayah saya waktu itu camat. Hmm. Tapi waktu itu camat, sementara petani ini itu Oke, gitu. luar biasa. Dia menunjukkan, dulu saya ingat betul, sampai sekarang saya ingat. Saking saya udiknya. <laughs> Oke. Dia menunjukkan kepada saya bunyi klakson. Asal, eh, asal. sini katanya, masuk ke mobil ini. Nih asik ya, menjadinya. Klaksonnya. <susur> Pajang <susur> klaksonnya. <susur> Weh, saya bilang, saya waktu itu orang kota yang udik ke desa, hmm. melihat mobil itu. Saya ingat waktu itu mobilnya Wonder. Civic Wonder. Civic, tapi saya nggak tahu Wonder atau bukan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi Civic. Civic ke desa itu. Saya sebut aja saya sungkap. Hmm, tuh orang sungkap, beliau pernah datang. <laughs> Jadi yeah. segitunya ya Segitu. orang konsumtif belum di aspal. Konsumtifnya. Iya. Yeah. Orang beli mm -hmm. belum tentu karena kebutuhan, iya. Yeah. tapi yang penting beli punya Betul. duit. Betul. Yeah. Ini penting ya, Pak ya. Iya. Yeah. Jadi jangan sampai <laughs> Keberkahan ini okay. tidak kita lanjutkan. Berkah itu kan nikmat. Iya, betul. Makanya harus kita lakukan dengan dengan cara-cara yang baik dan benar. Okay. Pak, boleh satu? Ini hmm. pertanyaan terakhir saya, Pak, sebelum kita tutup, Pak. Yang paling susah apa sih, Pak? Yang paling merasa Pak Erzaldi menjadi nahkoda Bangka belitung itu susah, kerepotan. Ya, enggak saya nggak pernah merasa susah. Okay. Yang penting saya jalankan saja. Dengan satu prinsip, apa yang saya jalankan ini adalah ibadah. Maka saya ikhlas. Maka saya nggak mau nggak perlu marah-marah. Pernah menolong orang itu harus begitu. Kalau kita merasa menolong orang terus minta dibalesin, okay. dia nolong kita lagi enggak. Sakit hati nanti kita. Makanya banyak orang yang menolong, yang saya tolong janji terus janji janji janji, janji ya. Yeah janji oh mau gini, gini gini ternyata enggak juga ngapain kita pikirin enggak apa enggak apa ngapain biarin aja nanti Allah dan waktu yang akan membuktikan seperti apa itu orang baik luar biasa tepuk tangan untuk Pak Gubernur kita Pak Erjaldi Rosman Johan <tuk> Pak Erjaldi, terima kasih terima telah hadir kasih. di ruang tengah kami. Sudah banyak berkisah, bercerita. Tentu cerita ini kalau kita nggak ngobrolnya santai begitu nggak keluar, pak. Oh, nggak. nggak keluar dan orang nggak paham bagaimana menjadikan saat ini adalah bukan sesuatu yang sekonyong-konyong di, di luar berkah itu juga karena kerja keras yang sudah ditanam mm -hmm. sebelumnya. Iya, yeah. kan begitu. Kerja keras, kerja eh, kerja keras, kerja pintar cerdas, cerdas. Oke. Okay kerja ikhlas, kerja. Ikhlas. Kalau kita bisa memadukan ketiga Tiga. ini, insyaallah kita akan terus kontinu. Luar biasa. Hmm. Satu catatan saya adalah potensi Bangka Belitung banyak yang unik. Bangka Belitung butuh cerita, butuh narasi yang kuat ketika nasional agar kita tidak hanya tumbuh secara ekonomi tapi juga pride, kebanggaan kita kebanggaan, terhadap Bangka Belitung. Iya. Tumbuh itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan sore ini di sela-sela waktu beliau yang sangat sibuk. Terima kasih. Kita ketemu di dialog ruang tengah berikutnya. Pak Erzaldi, terima kasih. Sehat selalu. Saya bacakan lagi ya Pak Pantun tadi. Yeah. <laughs> bunga padi, bunga flamboyan, <laughs> uh, indah dipandang pelipur lara. Sehat selalu Pak Erzaldi Rosman Johan. Sebagai nahkoda bubble lebih sejahtera. <SILENCAL> Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Aduh, <SILENCAL> mantap, susun. <SILENCAL>